Halo teman-teman semua, akhirnya Lulusan Gaming comeback main game One Piece Burning Wheel. Tentunya game private server ya teman-teman, karena ini menggunakan bahasa Inggris. Apakah satu developer dengan si Rom lah? Kita juga nggak tahu teman-teman. Ya oke, kita bakalan klaim gift code dulu ya. Untuk size gamenya berapa bang? Cuma 3,8 GB itu untuk saat ini ya teman-teman. Dan by the way, katanya game ini kikir atau enggak nih teman-teman, kita belum tahu ya. Jadi nanti kita bakalan main beberapa hari ya. Kalau misalnya nanti rame yang nonton dan rame yang main, Lulusan Gaming bakalan lanjutin konten ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke gift code dulu deh. Ada tambahan gift code nggak teman-teman? Kalau Lulusan Gaming baru tahu 6 gift code. Kalau misalnya ada tambahan, coba tulis di kolom komentar ya. Yang pertama ada gacha. Berapa nih dapatnya? Dapat 10 tiket, not bad lah ya gift code-nya. Mihawk. Tiket lagi dan dapat Mihawk. Yang berikutnya ada Robin NW. Loh, bentar. Harus gede semua, coy. Iya, Robin itu harus gede. Kalau nggak gede nggak menarik ya. Robin NW. Tadi kayaknya W-nya kecil ya atau salah nulis. Iya, dapat Robin NW juga lumayan Discord. Habis ini Discord ya. Discord. Yang paling dicari apa nih teman-teman? Coba tulis di kolom komentar dong. Oke, Discord hadiahnya gini. Terus treasure dan download. Treasure. Dan download ya. Download. Nice, 6 gift code dan kita tes gacanya teman-teman. Ke benefit dulu deh. Dapat 2 tiket, loginya ya bener ya. Ginian teman-teman, dulu ada gratis gemnya juga loh. Dulu gila sih, parah banget ya. Ramah banget F2P teman-teman. Dan kita lihat, tapi cepet tutup ya teman-teman. Kalau ini progresnya kita bakalan jadi lebih lambat yang pertama, sehingga bakalan jadi lebih awet sih. Jangkanya jangka panjang teman-teman. Meskipun nggak tahu ya nanti bakalan stop sampai banner apa. Kayak dulu lagi mungkin. Line up dan kita lihat backpacknya dulu. Ini kayaknya pinter ya strateginya. Sengaja diperlambat untuk progresnya biar gamenya bertahan lama. Kalau misalnya satu developer sih. Kalau nggak kita nggak tahu teman-teman. Oke, ini bahan break truck dan tiketnya 22 ya, kita gacha. Karena di awal-awal kita gacha di sini masih tetap ada koordinat ya teman-teman. Koordinatnya ada, jadi ini romlah banget sih harusnya. Harusnya ini memang romlah banget ya. Ada titik koordinat 2777 ya teman-teman. Semoga ini wangi gachanya. Oh salah coy. 2777. Oke, bannernya kita lihat ada Sangs. Ini ada PT-nya nggak? Berapa buat ambil si Sangs? Ada yang udah dapat teman-teman? 9 kali. Kita nggak tahu ya PT-nya ini sampai mana. Nah, ini jelas ya. Gila, 2000 gold bar. Ini apa-apaan? 2000 gold bar baru dapat box kah? Serius ini? Dan ini oke, jadi kita bakalan gacha yang mana teman-teman? Di sini Zoro. Ini gachanya pakai cons. Ya, tiketnya yang tadi tiket beda dan ini juga beda tiketnya. Kita belum punya tiketnya. Pakai diamond ya kalau yang ini. Jadi pakai diamond, sedangkan ini yang gratis. Ini gratis jelas berarti bannernya ini ya, limited recruit. Men, Lau NW dan Chopper NW. Para, semoga wangi. 2 kali multi, ya nggak ada tulisannya. Along San.
Kayaknya ini nggak mungkin dapat sih, kita skip. Ya kan? Karena memang nggak ada iklannya, jadi kita gacha lagi. Please, dapat. Aduh, gachanya ampas. Ya, dapat Zoro, teman-teman. Tasigi dan gila gachanya gokil ya. Ini satu-satu ya. Gacha yang mana nih? Yang tiket 24 yang mana nih? Ini ya, 24. Ini sih jelas bau ya. Di sini jelas bau. Bisa nggak kita beli? Nggak bisa. Cuma dua kali multi doang di awal-awal, jadi nggak rame yang reroll ya teman-teman. Seperti itu untuk gameplay ya, banyak yang udah tahu lah ya. Yang jelas di awal-awal ini nggak yoi sih. Dan di sini kalau battle enak ya, farming bisa cepet. Jadi kalau bisa jangan nggak langsung gacha, farming-farming dulu biar bisa gacha di sumur Arlong ya. Seperti biasa kita farming-farming dulu. Ini harusnya tadi claim gift code modal Mihawk aja dulu sama Robin NW udah cukup sih. Di awal udah cukup teman-teman. Kumpulin tiketnya. Tapi karena ini ampas ya jelas, jadinya nanti bakalan reroll dulu deh. Di sini rewardnya apa aja di sini? Ini belum dibuka ya nanti. Biografi. Oke, kita challenge. Nah, enaknya di gameplaynya itu bisa dikali 4. Dan ini jelas bisa auto kalau di sini ya. Auto skip maksudnya. Jadi nggak perlu menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. APK pihak kedua atau ketiga. Nggak perlu. Oke, kita gas. Nah, kita story dulu aja nih teman-teman. Pada main di server berapa by the way? Coba absen di kolom komentar teman-teman. Absen di kolom komentar pada main di server berapa? Lusan Gaming ini di server paling baru ya, server 33, tapi kemungkinan bakalan reroll. Kalau nggak reroll ya pinjem akun aja kali. Dua kali multi ampas ya, nggak dapat apa-apa. Kalau dapat lau itu hoki banget ya. Nah, animasinya jelas mantep banget kalau OPBW. Tidak perlu dipertanyakan. Oke, mungkin seperti itu aja ya, teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Next kita bakalan push dulu. Ya, kita bakalan push ini. Reroll yang jelas reroll dulu sih. Nanti kalau udah dapat tiket banyak kita gacha-gacha lagi ya di Sumur Along. Oke, thank you ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan matur nuwun.